semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan membuat telur ceplok cantik ya. Bahan-bahannya sangat mudah. Ini ada 7 ya. 7 butir telur. Terus ini ada daun bawang, cabai rawit, cabai merah ya yang sudah dipotong-potong. Terus ini ada garam. Terus ini ada bumbu yang sudah dihaluskan Bunda. Kemarin habis bikin daging sapi yang kemarin ada acara itu ada sisa ini bumbu, saya taruh di kulkas. Nanti saya mau taruh di ini ya, di telur. Ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, terus sama cabai merah besar, merica butiran. Terus dihaluskan seperti itu. Sekarang ini dicetak dulu ke cetakan teflon atau selong yang isi 7. Jangan lupa pula ini minyak sayur ya. Kasih garam. Ditutup ini, tunggu sampai matang. Sekarang gini ya, sudah matang seperti ini, langsung diangkat ya. Ini bawahnya seperti ini, bagus. Seperti ini hasilnya cantik. Sekarang panasin bumbunya ya. Masukin air. Kalau sudah mendidih seperti ini, angkat dan siap disajikan. Caranya begini ya.
gampang ya. Tinggal ini taruh di sini aja. Telur cantiknya sudah selesai, simple banget kan bunda, cepet penyajiannya dan rasanya dijamin maknyos. Jangan lupa ya bunda, tonton terus videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.